Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rizukna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizukan tayyiba wa amalan mutakabbala. اللهم اصرح صدورنا بفيد الإيمان بك بجميل التوكل عليك وأهينا بمعرفتك وأمتنا على الشهادة بسبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. Ini suaranya luar, kayaknya ada luar ya? Luar, dalam. Dalam. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Malah terbalik. Iya. Cukup. Apa kabar, Bapak-Ibu sekalian? Alhamdulillah. Baik semuanya. Ibu-ibu, gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, hari kita syukuri bersama, Bapak-Ibu sekalian, bahwa pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang insya Allah barokah untuk kita semuanya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, semuanya insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari sebab kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tafaqquh fiddin, mendalami agama kita ini supaya semakin hari semakin yakin akan kebenaran dari agama ini, sekaligus supaya semakin hari kita bisa semakin kokoh memegang teguh ajaran agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan terlebih lagi mari kita selalu ingat bahwa agama ini hadir adalah untuk memberikan solusi bagi segala macam problematika kehidupan kita. Ya, dia bukan merupakan beban semata, bukan semata-mata kewajiban, tetapi dia dihadirkan untuk manusia di muka bumi ini agar selalu bisa mendapatkan solusi, jalan keluar yang terbaik di antara tawaran jalan keluar yang lainnya yang sangat banyak, agar kemudian kita merasakan butuh, kita membutuhkan agama ini, kita merindukan agama ini, kita ingin kemudian semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sangat harapkan. Baik, semoga Bapak Ibu sekalian, karena di siang hari semoga tidak ada yang ketiduran. Kalau ngantuk boleh ya, ngantuk. Ngantuk boleh, naik ketiduran ya jangan. Padahal tidurnya ditambahi dengan sound system lah ini. Nanti ada ngoroknya bareng nanti. Oleh karenanya supaya kita bisa betul-betul mengoptimalkan majelis kita ini, saya minta kita sepakat untuk menjaga majelis ini supaya menjadi majelis yang betul-betul besar, banyak manfaatnya untuk mendengarkan pengajian, untuk zikir, untuk supaya kita bisa konsentrasi, itu ya. Jadi saya minta kita sepakati supaya sampai terakhir nanti kira-kira setengah satu lebih dikit kita bisa fokus, ya, bisa fokus
supaya kita menjaga majelis ini dengan banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mendengarkan juga kita berzikir. Gimana cara zikirnya? Gampang. Jadi nanti kalau saya dalam menyampaikan materi ini menyebutkan angka 1 gitu, maka jaringan semuanya apa teriak, maksudnya nggak usah keras, pokoknya disambut dengan subhanallah gitu ya. Pokoknya nanti kata saya dengan angka 1 saya sebutkan, ibu-ibu siap ya, sebutkan subhanallah. Kalau 2 alhamdulillah, 3 la ilaha illallah, 4 Allahu akbar. Lebih dari 4 apa kira-kira enaknya? Lebih dari 4 apa? Masya Allah ya, Masya Allah ya. Yang 4 sampai 10 itu nanti Masya Allah ya. Kalau di atasnya 10 la hawla wa la quwwata illa billah, gitu ya. Nanti semuanya jangan dalam hati, pokoknya semuanya yang lantang teriaknya. Itu kan zikir. Jadi masjid kita nanti biar penuh dengan ilmu, penuh dengan zikir ya. Gimana, sepakat ya? Insyaallah ya. Ya. Coba kita testing ya. Ya. Jadi kalau kita berwudu itu supaya satu per satu. Yang mana? Bibunya mana? Subhanallah gitu ya. Ya. Kalau menurut BKKBN 2 anak cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu nanti ya. Baik. Bismillah. Kemudian enggak ada yang ketiduran nanti ya. Enggak ada yang ketiduran. Nah, kita sudah mempelajari, ini sudah kali yang keempat kalau nggak salah, atau kelima bahkan, tentang apa itu ikhlas ya. Apa itu ikhlas, dan ini menjadi urutan yang ke-1 dari kajian tentang tazkiyatun nufus. Mana ibu-ibunya nih? Ya. Pokoknya disebut ada 1, 2, 3, 4 ya, sudah kayak tadi. Gampang, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Selebihnya masyaallah. Bilahi la hawla wala quwwata illa billah. Ya. Baik. Nah, pembahasan kita ini di awal sudah kita sampaikan bahwa tazkiyatun nafs itu kenapa mengangkat tema ikhlas itu, karena ikhlas itulah yang menjadi kunci. Kebersihan hati manusia itu diawali dengan yang namanya keikhlasan. Kalau kita ini sudah bisa membangun keikhlasan, maksudnya membangun itu bukan berarti kita sudah ikhlas, maksudnya kita punya perhatian yang cukup ya untuk selalu mengkondisikan diri kita supaya di dalam keikhlasan gitu. Nah, kalau ini sudah bisa kita hadirkan di dalam hidup kita, maka ini akan sangat baik untuk proses yang namanya tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Nah, setelah sekian banyak kita sampaikan rangkaian dari berbagai macam dalil, argumen dan penjelasan, maka sampailah kepada suatu kesimpulan sementara, fa ilajul ikhlas kasru hududin nafsi. Jadi terapi atau solusinya lah, solusi dari ikhlas itu adalah dengan kasru hududin nafs, yaitu dengan merusak atau menghancurkan, melemahkan ya, mencabut juga boleh, hududin nafs. Jadi yang namanya motif ya, motif atau hawa nafsu ya. Bagaimana supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi prinsipnya itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan qat'u tam'i 'anid dunya, dan kemudian memutus ketamaan kita atas dunia.
memutus ketaman kita atas dunia. Ini yang menjadi kuncinya. Jadi mungkin kalau kita bayangkan ikhlas itu gimana, membayangkan wajah Allah, menghadap Allah SWT, mungkin itu tidak gampang karena menyangkut nanti kekhusyuan ya, atau mungkin apa namanya konsentrasi dan sebagainya. Nah, cari yang lebih simpel lagi apa? Segala upaya kita ya, kesungguhan kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan kemudian memutus ya, memastikan tidak ada lagi ketamakan kita atas dunia, maka itu yang betul-betul akan punya efek yang bagus untuk hadirnya keikhlasan itu. Wa tajarrud lil akhirah, dan kemudian fokusnya kita itu adalah akhirat. Jadi kalaupun kita enggak bisa menghadirkan wajah Allah di dalam ibadah kita, tetapi kalau hidup kita yang kita pikir adalah gimana keselamatan nanti di akhirat gitu. Begitu inginnya kita masuk surga, begitu takutnya kita masuk neraka, kemudian dari situ kita kemudian berbuat sesuatu, enggak berbuat sesuatu, itulah yang akan membuat kita ini terkondisi untuk yang namanya ikhlas itu. Meskipun kita tidak bisa langsung membayangkan seolah-olah Allah melihat kita atau kita melihat Allah, meskipun kita enggak bisa begitu, tetapi asalkan setiap jengkal waktu yang kita punya ini selalu ya, kita ini yang kita pikir, kalau saya lakukan ini kira-kira nanti selamat enggak nanti saya di akhirat, kalau saya lakukan ini kira-kira nanti itu saya masuk surga atau masuk neraka, itu yang terus dibangun ya oleh mereka yang ingin hidupnya itu ikhlas itu begitu. Fi haitsu yaghlibu dzalika 'ala qalbi, dan itu kemudian mendominasi hatinya. Maksudnya apa? Memang kita enggak mungkin bisa 100%, enggak mungkin bisa. Tetapi yang dominan itu seperti itu gitu. Yang paling besar pengaruhnya kita itu adalah sehari-hari kita itu kalau mau melakukan sesuatu yang kita hitung nanti akhirat. Nah, itu yang akan menghantarkan kita kepada keikhlasan sampai seperti itu. Nah, maka dicontohkan di sini ya, bagaimana seseorang yang dia ini beribadah sangat rajin, sholat jamaah di masjid dan berusaha selalu di shof yang terdepan. Itu selama ini itu yang lakukannya, istiqomah ya. Dan ya kalau begitu kan kita bayangkan itu kebaikan. Tetapi ternyata suatu ketika dia ini terlambat masbuk ya, masbuk sholatnya, sehingga akhirnya dia dapat shof yang kedua. Nah, ketika itulah dia timbul rasa malu atau rasa tidak nyaman ya pada dirinya. Dan itu berlanjut. Akhirnya apa? Dia akhirnya bisa muhasabah, bisa koreksi diri. Ternyata kehadiran dia selama ini di masjid yang dia berusaha untuk bisa shof pertama itu, ternyata yang mendorong, pendorong utamanya itu bukan betul-betul karena Allah, tetapi karena ingin dipuji, dilihat, diapresiasi oleh orang lain. Nah, ketawanya gimana ketika kemudian kita terlambat gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kisah yang mungkin ini sangat sangat amat pelik ya, karena kita enggak tahu namanya hati manusia itu rahasia Allah gitu ya, rahasia Allah. Tetapi maksudnya adalah ini menjadi peringatan, menjadi nasihat bagi kita semua gitu maksudnya. Nasihat bagi kita semuanya, betapa yang namanya menjaga niat, menjaga orientasi, menjaga motivasi itu tantangannya itu sangat banyak gitu maksudnya ya. Tantangan yang goda kita untuk supaya melenceng itu sangat banyak ya. Bukan cuma 1-2. Mau diam aja enggak cuma 1-2. Bukan cuma 1-2. Ya begitu.
Jadi disebut hada takikun ghamidun qallama taslam al-a'malu min amsalihi. Jadi ini perkara yang sangat pelik, yang sedikit di antara kita yang bisa betul-betul selamat, maksudnya bersih sama sekali dari tujuan-tujuan seperti itu, ya. Nah, termasuk sedikit yang bisa, ya, bisa selalu waspada. Maksudnya itu adalah dia betul-betul berhati-hati. Jangan sampai saya terjatuh begitu, jangan sampai saya terjatuh begitu. Yang gitu itu enggak gampang gitu ya. Awal sudah berusaha benar gitu, di tengah-tengah terselip lagi apa gitu. Itulah umumnya kita seperti itu. Illa man wafaqahullahu taala, kecuali yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pun orang-orang yang lengah, yang tidak mau waspada begini, yang meremehkan begini-begini ini, yang dianggap ini enggak penting gitu ya. Kayak gitu aja dipikir gitu. Ngapain mikir yang begitu-begitu? Nah, itu namanya orang yang ghafilun, orang yang lengah atau lalai. Kalau ini tidak kita segera sadari, maka nanti yang terjadi apa? Ya rauna hasanatihim yaumal kiamati sayyiat. Nanti mereka akan melihat kebaikan-kebaikan mereka ketika dilakukan di dunia itu, ternyata nanti di hari kiamat itu dinilai oleh Allah sebagai keburukan. Waliyatu billah. Ya. Udah kita mengira itu kebaikan, ternyata itu isinya adalah keburukan. Karena apa bisa terjadi seperti itu? Karena dia mempunyai orientasi tujuan yang tidak benar. Ya. Itulah yang dimaksud di dalam surah Az-Zumar ayat 47 dan 48. Gimana? Gimana kalau di atas 10 tadi gimana? La haula wala quwata illa billah. Ini kayaknya masih apa, terpesona dengan apa namanya, godaan ngantuknya sehingga sampai kelolosan ya. Jadi dalam surah Az-Zumar ayat 47 dan 48 Allah berfirman wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun, ya, maka menjadi jelaslah bagi mereka, ya, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak mereka kira, tidak mereka duga sebelumnya. Wabadalahum sayyi'atu ma kasabu, dan nampak jelaslah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan. Nah, ini kalau di dalam kehidupan kita hari ini yang paling gampang itu, contohnya yang paling ekstrimnya itu golongan orang munafik. Golongan orang munafik. Contoh munafik itu yang paling gampang apa? Contoh orang munafik yang paling gampang itu adalah kalau hari raya. Nah, biasanya hari raya itu biasanya, ya, itu legendanya itu begitu, Pak. Legendanya suguhannya apa namanya, wadahnya itu roti merek Kongguan. Isinya ternyata rengginang. Nah, itu namanya munafik tuh begitu. Jadi luar dalamnya enggak sama. Katanya roti, ternyata dalamnya rengginang. Cuma maksudnya kalau saya lebih suka rengginang. Nah, begitu, enggak sama. Itu apa? Yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Itu mengucapkan dengan lisannya apa-apa yang tidak ada di dalam hatinya. Itulah orang munafik itu begitu. Maksudnya hatinya gimana? Hatinya itu maksudnya tidak beriman. Maksudnya begitu. Orang munafik itu, yang munafik tulen maksudnya ya, dia itu pura-pura saja masuk Islam. Padahal dia itu enggak ada iman sama sekali dalam dirinya. Duh, apa gunanya dia itu kalau enggak beriman, kalau dia itu masuk Islam? Dia ingin mendapatkan manfaat duniawi. Khususnya kalau di zaman Nabi di Madinah, mereka ngiler, mereka iri, mereka
pengen sekali mendapatkan yang namanya ghanimah, ya, rampasan perang ketika menang dari sejak perang Badar Kubro, ya, mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Waktu itu kemenangan kaum muslimin itu terjadi karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun jumlah kaum muslimin itu hanya sepertiga dari musuhnya, gitu ya. Tetapi Allah menangkan. Karena apa? Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 1000 malaikat. Menanggapi ini 1000 malaikat. Jadi kasih tahu pokoknya di atas 10 pokoknya ialah kalau walau kata dalam bilangnya. Ya 1000 mewenang aja ini kerumuh para ya gitu. Jadi Allah mengutus menurunkan 1000 malaikat. Nah, itu baru benar. Tapi lagi ini terus nggak mari-mari ngelik ini terusnya. Ya gitu. Jadi seperti itu. Akhirnya apa muncul gejala kemunafikan itu? Intinya apa? Yang paling bagus terjadikan contoh kemunafikan itu karena demi untuk dunianya, demi untuk harta, demi untuk kekuasaan, dia mau jual agama. Demi dunia dia jual akhiratnya. Itu orang munafik. Kalau orang yang beriman, demi akhirat dia jual dunianya. Itu kalau orang yang beriman. Perindu surga itu dia rela menjual dunianya. Dia enggak apa-apa, enggak menikmati dunia. Dia sekedarnya saja, tetapi itu digunakan sepenuhnya untuk memburu surga. Dia beli surga karena surga itu sangat mahal, dia beli dengan sebanyak-banyak yang dia bisa lakukan. Itu kalau orang yang beriman. Kalau orang munafik kebalikannya, demi untuk sepenggal, ya, sekelumit, sekejap, secuil dunia, dia jual agamanya, dia jual akhiratnya. Nggak tahu nanti bagaimana di akhirat. Apalagi ngomongnya apa? Toh juga kita belum tahu apakah betul apa enggak begitu, kita belum pernah ke sana. Apalagi begitu. Nah gitu. Nah inilah yang menjadi contoh yang paling gampang seperti itu. Nah orang-orang yang di dunia dijual akhiratnya demi dunia, udah sangat jelas nanti sebaik apapun dia mengemasnya di dunia, dia katakan berbuat kebaikan apapun, orang kadung menilai itu orang yang soleh, orang yang baik, tetapi kalau ternyata dia lakukan itu demi untuk dunianya, dia rela jual agamanya, dia jual akhiratnya, nanti di akhirat ya ketika ditampakkan amalnya yang orang mengira itu kebaikan berubah menjadi keburukan. Makanya orang munafik itu dikatakan innal munafikin yukhati'unallah, ya, wa huwa khati'uhum, ya. Sesungguhnya orang munafik itu dia ingin menipu Allah padahal dia sedang menipu dirinya sendiri. Fama yakhta'una illa anfusahum, ya, tidaklah mereka menipu kecuali dirinya sendiri. Ya Allah ditipu itu bagaimana? Allah itu Maha tahu kok ditipu bagaimana. Terus yang ditipu siapa? Dirinya sendiri. Kenapa tertipu? Karena dia mengira dengan dia menjual akhirat, dia merasakan dia akan bisa hidup abadi, dia akan bisa menikmati dunia selama-lamanya. Dia mengira begitu. Kok tertipu? Iya, karena apa? Enggak mungkin terjadi. Maksimal dia bisa menikmati hanya ketika di dunia saja. Itu pun belum tentu dia bisa menikmatinya. Paling-paling sejak dia akil balik, ya, paling-paling dia bisa menikmati maksimal 100 tahun. Berapa? 100 tahun. Berapa, Bu? 100 tahun. Terus jawabnya, begitu. Nah, jadi itulah yang kemudian Allah ingatkan di dalam surah Az-Zumar 47 dan 48. Nah, baik. Demikian juga Allah firmankan di dalam ayat yang lainnya, yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-103 sampai 104. Kul halu nabiyukum bil akhsarina a'mala, katakanlah wahai Muhammad,
Sukakah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalnya? Ya, yaitu siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Yaitu mereka yang sia-sia usahanya, amalnya, ya, ketika hidup di dunia. Wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a, tetapi dia itu mengira dia sudah berbuat yang baik, yang banyak ketika di dunia. Itu siapa? Itu golongan orang yang munafik. Nah, golongan kemunafikan, orang-orang munafik itu jelas, tetapi jangan sampai kita ini tidak waspada, Bapak-Ibu sekalian, ya. Namanya gejala kemunafikan itu bisa jadi ada pada kita. Memang kita bukan orang munafik, insyaallah bukan orang munafik, tetapi tanda-tanda kemunafikan bisa jadi ada pada kita. Ada berapa tanda kemunafikan? Ada 3. Dihitung saya. La ilaha illallah, ya, 3. Jadi tanda munafik ada berapa? Ada 3. La ilaha illallah, ya. Yaitu apa? Apabila dia apa? Berkata dia berdusta. Dia berjanji, dia ingkari, dia dipercaya, dia khianat. Yaitu 3 itu yang menjadi ciri dari kemunafikan. Jadi enggak munafik, bukan orang munafik, karena apa? Kita percaya, kita ingin memburu surga, semuanya begitu namanya orang beriman. Tetapi jangan sampai kita mengira kita lepas dari gejala-gejala kemunafikan. Tandanya salah satunya kalau kita dipercaya kita khianat. Diberi amanah tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Itu contoh dari gejala atau ayatul munafik, tanda-tanda kemunafikan. Nah, maka meskipun ini nanti yang kita sampaikan ini adalah beberapa nasihat, ya, nasihat dari apa, para salafun saleh. Salafun saleh itu ada 3 generasi. Berapa? 3 generasi. Yaitu 1, generasi sahabat. 2, tabi'un tabi'in. Kemudian yang ketiga, tabi'ut tabi'in. Itu namanya salafun saleh itu. Yang ketiga tadi apa, Bu? Yang ketiga jawabannya bingung. Jawabannya ketiga yang mana? Yang ketiga harus zikir apa ketiga yang saya sebutkan? Ya. Yang ketiga tabi'ut tabi'in, ya. Nah, ini yang kita perlu teladani. Pertama, yang ke-1 yaitu Ya'qub. Ini maksudnya dengan Ya'qub Nabi. Ini Ya'qub dari salafun saleh. Dia katakan, siapakah orang yang ikhlas itu? Al-mukhlis. Yang namanya orang ikhlas itu adalah man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Yang namanya orang ikhlas itu ada 2 cirinya. Karena sudah muda apa masih tua nih, kok lama ini koneknya, kok lama ini, sudah muda apa masih tua nih? Ya. Jadi ada berapa? Ada 2. Ya, yang pertama, yang ke-1 yaitu yaktumu hasanatihi, itu orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Sebagaimana dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Maksudnya apa? Fitrahnya manusia itu, Ibu sekalian, kalau kita berbuat buruk, ya, berbuat maksiat, berbuat jahat, berbuat jelek, pasti kita inginnya menutupi, kan begitu. Ada gak, Bu, yang pamer keburukan? Ya. Saya baru nyolong tadi. Di mana? Di sana. Ya. Terus sudah disampaikan kepada yang dicolong, sudah juga kan, namanya bukan nyolong namanya itu. Namanya mencuri mesti pengennya apa? Biar enggak ada yang tahu, kan begitu. Nah, itulah fitrahnya manusia itu begitu, menutupi keburukan, kekurangan dirinya.
Dan itu Allah mengetahui, manusia itu begitu. Makanya Allah itu salah satu asma usulnya As-Sattar. As-Sattar itu maksudnya adalah Sang Maha Penutup Aib. As-Sattar, Sattarul Uyub, yaitu zat yang menutup aib-aib kita ini, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengkiaskan, menghadirkan seperti itu? Sebagaimana kita ini kalau kita berbuat buruk, berbuat maksiat, kita ingin supaya orang itu enggak tahu. Sampai mati kita enggak ingin orang itu tahu gitu. Nah, sama juga bagaimana kita ini kalau ingin mengasah keikhlasan itu adalah kebaikan kita itu kita sembunyikan. Tentu maksudnya bukan semuanya maksudnya. Jadi kebaikan-kebaikan sepanjang personal itu sebaiknya kita sembunyikan, tidak ada yang tahu. Beda nanti misalnya adzan, adzan disembunyikan gimana caranya? Maksudnya ya adzan kan kebaikan juga kan? Nah, tapi kalau adzan setelah mendengar nasihat Yakub itu adanya umi-umi dok. Lalu kenapa? Ya biar nggak ada yang dengar, nggak ada yang tahu. Ini malah kebablasan memahami maksudnya nasihat itu bukan gitu. Ya amal kebaikan itu biasanya contohnya apa? Sedekah. Contohnya apa? Qiyamul Lail. Karena Qiyamul Lail itu sunnahnya adalah di rumah dan sendiri. Artinya itu termasuk amal kebaikan yang sebenarnya ibadah siria gitu. Yang begitu-begitu itulah yang dijaga apa namanya rahasianya. Dan apa terserah gitu. Mungkin kita berteman di mana, kita bersilaturahmi di mana gitu. Itu silahkan diupayakan untuk supaya disembunyikan gitu ya. Baik. Kemudian salafun salih yang kedua. Alhamdulillah. Itu Musa, namanya Musa. Bukan Nabi Musa, ini Musa salafun salih ya. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas itu adalah menepis pandangan dirinya tentang keikhlasan dirinya. Jadi maksudnya apa? Tidak pernah mendakwakan diri gitu, tidak pernah istilahnya itu overconfident begitu bahwa dirinya sudah ikhlas gitu. Jangan begitu. Pokoknya singkirkan pikiran seperti itu. Karena bahwa inna man syahada fi ikhlasi al-ikhlasu faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlasin. Karena siapa yang mendakwakan diri, mempersaksikan dirinya itu sudah ikhlas, berarti dia membutuhkan untuk supaya bisa mengikhlaskan apa yang dia bilang ikhlas tadi itu. Ya gitu. Kan muter-muter apa ya? Bingung gimana maksudnya ini. Ya. Jadi yang tadi dia katakan saya insya Allah sudah ikhlas gitu. Nah, kata-kata itu menunjukkan malah itu enggak ikhlas gitu. Maka itu tolong ditobati yang begitu dengan cara apa? Udah ikhlaskan saja yang begitu. Nah. Tetapi kita ini maksudnya pandangan beliau begitu. Supaya supaya kita ini mengejar terus kepada yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Setelah lewat kita koreksi. Setelah lewat kita ya mungkin hari ini seharian kita berinteraksi, beramal, berbuat baik apapun gitu. Nah, mungkin kita sempat terbersit ini apa? Kita sudah betul-betul ikhlas gitu. Nah, maka nanti di awal hari ya, esok harinya ya itu menjelang subuh, nah kita koreksi diri, muhasabah ya, kita katakan saya tidak akan pernah puas untuk mencapai tingkatan keikhlasan yang lebih tinggi lagi. Dan itu merupakan isyarat ila tasbiatil amal minal ujub bil fi'ni, yang begitu termasuk ya isyarat ya bagi kita semuanya untuk supaya kita membersihkan amal kita dari ujub, bangga diri ya di dalam kita beramal atau berbuat sesuatu. Ya, karena itu akan memalingkan diri kita dari keikhlasan. Ya, dan bahkan nanti kita fokusnya pada ujub, nanti pada bangga diri.